Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wabil khusus ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila arwahi jami'il ulama'i wal awliya'i wal salihin wa ila al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat wa bi anna Allah yaftaha alayna futuhal 'arifin wa yunawwira qulubana bi nuril ma'rifah wa yarzuqana al-'ilma wal-'amala wal-ikhlasa wal-qabul wa yakhtimuna bil husna wa yuyassir umurana wa umural muslimin wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli niyatin salihatin al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله Amma ba'ad. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia daripadanya dapatlah kita bersama-sama di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di masjid raya ini bersama-sama berkumpul, berada dalam satu majlis zikir dan juga majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita dapat meletakkan dalam hati kita bermacam-macam niat. Banyak niat yang kita letakkan, banyak pahala yang kita dapatkan. Yang pertama,
kita berniat untuk beriktikaf dalam masjid ini supaya mendapat pahala beriktikaf. Yang kedua, kita berniat untuk hadir dalam majlis zikir dan juga majlis ilmu, maka dapat pahala hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Yang ketiga, kita berniat untuk berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang baik, mendapat pahala berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh. Seterusnya, kita berniat untuk menjauhkan diri daripada tempat duduk yang sia-sia, majelis yang sia-sia, majelis yang di sana dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di sini supaya jauh daripada tempat kemaksiatan ataupun mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah. Itu pun mempunyai pahala yang tersendiri. Ya, paling kurang empat macam itu niat kita, maka kita dapat empat macam pahala dengan sekali ibadah, sekali kita duduk di tempat yang mulia ini. Baik, pada malam ini diminta kepada saya yang fakir ini untuk menyampaikan kuliah ataupun ceramah. Dan saya pun kalau berceramah ni kada bisa, nang tak bisa sedikit ma'ajar haja. Kalau ceramah itu kan bebas mau bicara apapun. Kalau mengajar maka terfokus kita punya perhatian kepada judul yang sedang kita bicarakan. Jadi saya pun membawa satu catatan yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang ini, yang judulnya Nasihat Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala. Harap dibuka catatannya. Kita melihat Islam ini tidak ada duanya dalam sejarah perkembangan ilmu dan dakwah dalam Islam. Gelaran Hujjatul Islam hanya diberikan kepada Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana beliau lahir di Tus. Tus ini sekarang berada di utara Iran, tapi sebelah timur. Apa kita panggil kalau antara utara dengan timur? Timur laut kah? Dalam mata angin ya, timur laut negara Iran yang ada sekarang ini. Beliau lahir di satu tempat yang bernama Tus dan terus mengembara mencari ilmu sampai kemana-mana. Akhirnya sebelum beliau meninggal dunia, kembali lagi ke Tus dan meninggal dunia di kampung halamannya sendiri. Beliau diberikan gelaran Hujjatul Islam karena karangan beliau yang hebat-hebat dan cara beliau menampilkan karangannya tersebut dengan caranya yang tersendiri, terutama di zaman itu ulama-ulama tradisional seakan-akan kalah dengan pandangan ulama-ulama yang terpengaruh dengan pemikiran filsafat. Lalu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengangkat kembali martabat ulama dengan mengarang kitab beliau yang masyhur, Tahafutul Falasifah, Kekeliruan Ahli Falsafah. Di sana beliau telah mempelajari falsafah daripada awal sampai akhir,
dan membuat satu penghukuman yang tepat, mengaku kebenaran yang ada pada mereka dan menyatakan kesalahan-kesalahan mereka dengan jujur. Kalau kita mau perbandingan filsafat yang ada di zaman Al-Ghazali, coba kita banding dengan orang-orang barat pada hari ini, samalah kurang lebihnya demikian. Orang barat memang memiliki teknologi, memiliki sains yang tinggi, perobatan yang pintar dan sebagainya. Namun mereka tidak memiliki ilmu tauhid yang betul, akhlak yang betul. Jadi Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berbicara sebagai ulama profesional, memuji kehebatan mereka dalam bidang-bidang tertentu seperti dalam sains dan teknologi pada waktu itu, dan juga dalam bidang perobatan, dan juga dalam bidang akhlak. Mereka mempunyai teori dalam akhlak yang juga bagus. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau berbicara tentang ilmu syariat, berbicara tentang ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, mereka itu tidak tahu sama sekali. Berani berkata demikian beliau. Walaupun kamu hebat di segi teknologi dan sains, tapi kamu adalah orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, karena kamu orang yang kafir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak mengerti bila berbicara tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Itu kami saja yang mengerti berbicara, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya para ahli filsafat itu seakan-akan mengatakan mereka itu pintar segala-galanya, termasuk ilmu ketuhanan. Tidak, kata Al-Ghazali, dalam bidang ini kamu keliru, kamu salah. Yang betul adalah kami. Dalam bidang ini, kamu benar. Karena itu beliau digelarkan sebagai Hujjatul Islam, orang yang berani melawan mereka dan meletakkan mereka di tempat yang bersesuaian. Baik, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, merupakan satu keistimewaan beliau ialah ilmu rohaniyah, ilmu perbaikan akhlak, ilmu yang terkait dengan kebersihan hati. Nah, kalau bidang ini Al-Ghazali tak ada tandingannya. Sampai sekarang ini para ulama mengakui kehebatan Al-Ghazali dalam bidang tazkiyatun nafs, kebersihan diri, kebersihan jiwa. Bagaimana cara mencuci diri yang kotor dan bagaimana cara memakaikannya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Al-Ghazali terang dengan teori beliau yang tepat, dengan falsafah beliau yang betul. Beliau mengumpamakan bagaimana cara mencuci hati itu, bagaimana cara membina akhlak. Lihat saja dalam mukaddimah kitab Ihya Ulumuddin, beliau membandingkan misalnya kalau ada dalam satu ruangan satu najis yang berbau busuk, bagaimana cara kita membersihkan ruangan itu. Misalnya dalam satu ruangan ada najis kotor yang berbau busuk, bagaimana cara menghilangkan kotoran tersebut? Apa teorinya? Bagaimana caranya? Sudah tentu, kata beliau, yang pertama sekali, ain najis, benda yang najis itu mesti dilempar dulu, jauh-jauh, dikeluarkan daripada ruangan itu, dibersihkan dengan sabun dan sebagainya. Setelah itu, baru dikasih minyak wangi harum-haruman,
maka ruangan itu akan jadi harum dan bagus. Kalau najis itu tidak dibuang, dibiarkan aja di situ, biar 1000 botol minyak harum ditumpahi, tetap tidak baik. Artinya ada proses tahliyah dan proses tahliyah. Itu konsep Al-Ghazali. Apa itu proses tahliyah? Pengosongan. Apa itu tahliyah? Pemakaian. Ruangan tadi dikosongkan dulu dari yang kotor. Setelah itu baru diharumkan, baru dipakaikan, baru dipasang ambal dan sebagainya. Selama kotoran tadi tidak dibuang, pasang saja ambal yang bagaimana, tuang saja banyak mana minyak harum, tidak akan jadi bagus ruangan tersebut. Ini teori dan konsep Al-Ghazali dalam memperbaiki jiwa. Karena itu beliau berbicara panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang ketiga dalam bicara muhlikat. Muhlikat artinya akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang kotor, yang perlu dijauhkan daripada hati kita. Mesti bermula dari situ dulu. Setelah itu baru seperti yang beliau sebutkan dalam juz yang keempat dalam kitab Ihya Ulumuddin, baru menyebutkan al-munjiyat. Bagaimana dimasukkan ke dalam hati kita hal-hal yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, daripada akhlak yang kotor tadi. Itu caranya. Jadi teori Al-Ghazali memang ma'kul, rasional, masuk akal. Bagaimana cara membersihkan hati, membersihkan akhlak. Sekarang ini orang tidak. Coba lihat saja program yang ada di TV, yang ada di radio mungkin. Di TV memang ada ceramah agama, memang ada bermacam-macam program keagamaan. Tapi tempat yang sama juga mempamerkan, mengajak manusia kepada kejahatan. Bagaimana bisa sukses? Sama naik, sama jalan. Tidak akan jadi. Yang jadi itu yang kotor dibuang, yang bagus baru dimasukkan. Kalau yang kotor juga masih tidak dibuang, yang bagus masuk, tidak akan terjadi pembaikan yang sempurna. Tidak akan terjadi. Karena itu didahulukan konsep tahliyah, pengosongan, sebelum tahliyah, pemakaian, pengharuman dan perbaikan. Baik, begitulah cara Al-Imam Al-Ghazali sehingga diterima oleh dunia Islam kehebatan cara berpikir beliau. Nah, sampai sekarang kan beliau sudah meninggal dunia 930 tahun. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah. Umur beliau cuma 55 tahun. 55 tahun. Kita berapa? Sudah 60 lebih. Belum ada apa-apa. Al-Ghazali umurnya cuma 55. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Meninggal dunia tahun 204. Cuman umur beliau 54 tahun. Imam An-Nawawi yang banyak mengarang kitab, cuma umur beliau 46 tahun. Masya Allah. Tabarakallah. Bagaimana keberkahan waktu, keberkahan umur yang diberi oleh Allah kepada mereka-mereka itu. Imam Asy-Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. 6 tahun.
sudah hafal Al-Quran. Kita 60 tahun, Yasin gak ada hafal. Mun lagi baca Yasin, lampu padam, bisa kada bakat tuntungan baca Yasin. Perhatikan saja, dalam Yasin itu ada 7 kali mubin. Ini sudah sampai mubin yang keempat, bebulik pulang, mubin yang kedua, kada sing tuntungan baca Yasin. Imam Ghazali 6 tahun, Imam Asy-Syafi'i 6 tahun hafal Quran. Hafal dan paham. Yang kita ini mungkin juga sudah hafal. Yasin hafal. Paham dah? Dah. Pula. Tak paham pula. Sudah hafal, tak paham. Jadi, perhatian kita kepada agama sangat sedikit sebenarnya. Dibanding dengan perhatian kita kepada dunia. Kalau seperti saya ini, hari ini dapat surat daripada Barack Obama, Presiden Amerika. Saya dapat surat daripada White House. Dia tulis surat untuk saya macam-macam. Di ujung surat, saya ini kada tahu bahasa Inggris. Tahu tatarang upeh aja. Ada dalam surat itu bertulisan for you 10000 US dollar. Pinang tahu pang makna yang ngintu. Artinya untuk Anda disiapkan 1 juta US dollar. Disuruh datang ke New York pada sekian-sekian. Wah. Kalau saya dapat surat tadi kurang paham artinya, saya cepat-cepat bertanya kepada teman-teman saya yang mengerti bahasa Inggris, kira-kira maksud suratnya apa? Kan begitu. Memang kada kuah guring hari itu lagi. Mau kada tahu maknanya semuanya surat ini. Masya Allah. Begitu kita menghormati surat yang datang daripada orang yang sedemikian rupa. Kenapa kita tidak memberikan perhatian kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada kita sebagai wahyu yang dibaca penuh dengan barakah, penuh dengan pahala. Ada di kalangan orang Islam sampai sekarang baca surah Fatihah aja tak betul, 2 kalimat syahadat saja tak betul membacanya. Mungkin belum faham makna surah Al-Fatihah, belum faham makna surah Qul Huwallahu Ahad, belum faham makna surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Padahal sudah berapa tahun kita dapat itu, perhatian kita tidak ke sana karena kada ada duitnya. Tadi ada duit 1 juta US. Jadi perhatian kita kepada Al-Quran yang turun kepada kita, kita tidak faham. Sayang. Dan pula, ini satu yang istimewa ya. Untuk orang Nusantara ini, orang kita yang ada di Nusantara, termasuk di Banjar, di Malaysia, itu orang kita kalau baca Quran suaranya bagus. Bahabsyiannya bagus suaranya. Khususnya orang Banjar. Suara nyaman. Mirip dengan Arab. Inama Arab suara. Orang Arab heran mendengar kita baca Quran. Cuma mereka lebih heran bila bertanya, kamu faham gak yang kamu baca? Enggak, dia kata. Baca Qurannya bagus. Wakafnya bagus. Mulainya bagus. Tapi tidak faham. Heran orang Arab. Karena kurang perhatian kita kepada Al-Quranul Karim. Baik. Jadi sepatutnya kita memberi waktu yang agak banyak kepada agama kita, kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW. Bukan jangan cari dunia, silahkan. Tapi beri waktu untuk akhirat sama. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jelas lebih baik daripada dunia. Kalau jelas lebih baik,
waktu artinya mesti lebih banyak digunakan untuk akhirat ketimbang untuk dunia. Kita kadang-kadang sebaliknya. Itu menunjukkan kita tidak memahami rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, kembali kita kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi Al-Ghazali tokohnya pembersihan jiwa. Tokoh ilmu tasawuf lah bahasa kita. Hebatnya luar biasa. Bukan sekadar kawan, musuh dan lawan pun mengakui kehebatan Imam Al-Ghazali dalam bidang ini. Maka sangat rugi kalau kita tidak memahami perkataan-perkataan beliau yang sangat menguntungkan kita. Maksudnya begini, hati kita ini barang yang paling mahal dalam diri kita. Yang paling mahal dalam diri kita ini hati. Karena hati itu menentukan segala-galanya. Hati ini menentukan sah atau tidaknya amal kita. Yang menentukan berpahala atau tidak amal kita. Yang menentukan besar kecilnya pahala kita. Itu hati. Kalau bapak ibu mandi wajib. Mandi wajib. Sudah basah dari ujung kepala sampai ke ujung tumit. Basah sudah semua. Tapi hati kada berniat. Napa hukumnya? Sahlah mandi itu. Tidak sah. Cuma mandi basah aja. Bukan mandi junub. Kada berniat. Itu hati. Kalau hati tidak berperanan, walaupun sudah basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, belum dikira mandi pada pandangan agama mandi wajib. Yang mandi basah-basah, dingin awak. Kalau berlapar sehari semalam, tidak berniat berpuasa, jadi puasalah. Tidak jadi puasa. Tak jadi puasa. Jadi hati menentukan sah atau tidaknya perbuatan kita. Itu yang pertama. Kemudian hati pula menentukan besar kecilnya pahala yang kita dapat. Kita sama-sama sembahyang, satu saf, sama-sama sholat. Tak ada beda, imam yang sama. Tapi pahala kita lain-lain. Mengikut khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan hati. Mengikut apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Sama-sama pergi ke Mekah. Sama-sama berhaji. Sama-sama berumrah. Pahala kada sama. Yang ikhlas ini pahalanya Masya Allah. Yang riya dapat apa? Tak dapat apa-apa. Walaupun sudah ke Mekah juga. Tapi hatinya tidak ikhlas, tak dapat pahala. Orang yang ikhlas, Masya Allah pahalanya. Ini hati kita. Karena itu hati tempat pandangan Allah. Allah memandang kepada kita ini bukan kepada badan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kamu. Tidak memandang kepada perbuatan kamu. Maksudnya, zahir perbuatan kamu. Yang dinilai oleh Allah ialah, walakin yang zuru ila kulubikum waniyatikum. Dia memandang kepada apa yang ada di hati kamu dan apa niat yang ada di hati kamu. Saya kira mungkin sekadar itu saja apa yang dapat saya sampaikan di malam yang mulia ini. Mohon dimaafkan, mungkin ada terkasar bahasa dan perkataan yang tidak kena pada tempatnya. Dan diucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, kepada guru-guru yang hadir, kepada wakil
wali kota, bapak yang hadir juga pada malam ini, dan semua muslimin dan muslimat. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, wahdina bihidayatil 'arifin, wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa bal qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.